Rahmat dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini adalah hasil perjuangan, titisan darah, keringat dan air mata. Tidak terhitung banyaknya nyawa yang terkorban dan tidak terkira nilai kerugian harta benda dalam mencapai sebuah erti kemerdekaan. Ketika perjuangan menentang penjajahan Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun, ramai pejuang yang aulia rebah demi mempertahankan Pertiwi. Nama-nama seperti Mat Kilau, Datuk Dol Said, Tok Janggut, Datuk Bahaman, Tok Gajah, Rentap, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Haji Abdul Rahman Limbong, Datu Mat Saleh, Rosli Dobi adalah antara tokoh yang telah berkorban demi tanah air tercinta. Mat Kilau pernah berpesan, perjuangan mesti diteruskan oleh generasi muda. Jangan biar tanah air tergadai. Jangan sesekali mudah dipicit sehingga terbelah dua. Kalau beragama, jangan sekadar pakaiannya. Biar tentu bersih juga tubuhnya. Kalau belajar, jangan sekadar ilmunya. Biar tentu kukuh juga adabnya. Kalau beramal, jangan sekadar ayatnya. Biar tentu juga berbulat dengan rahsianya. Itulah antara amanat pahlawan Mat Kilau yang boleh dijadikan sebagai azimat. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, semangat seperti ini perlu digilap kepada generasi baru supaya mengenal sejarah pahlawan negara di samping menyedarkan pemimpin bangsa ke arah landasan yang betul menurut tuntutan dan ajaran agama. Semangat dan perjuangan yang telah wujud sejak dulu terus mengalir dan diterjemahkan dalam rundingan kemerdekaan pada tahun 1956 di kota London. Nilai kemerdekaan inilah akhirnya yang telah berjaya memupuk perpaduan dalam kalangan keluarga Malaysia yang berbilang kaum, bangsa dan agama selain integrasi nasional silang budaya merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Tiada ungkapan yang dapat dizahirkan untuk menggambarkan sanjungan dan rasa terima kasih ke atas perjuangan serta pengorbanan pejuang negara terdahulu termasuklah anggota keselamatan, tentera dan polis.